Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa nafa'atihi fid darain. Wa yustahabbu fis sawmi thalathatu asya'a. Wa yustahabbu dan disunnahkan fis sawmi pada berpuasa thalathatu asya'a akan tiga perkara. Setelah kemarin membahas fardu, hal-hal yang membatalkan, sekarang masuk apa-apa saja yang disunnahkan ketika melakukan puasa. Di kitab ini ada hanya tiga disebutkan. Banyak sebenarnya ya, cuman di kitab ini hanya menyebutkan tiga saja. Ahaduha, sebermula salah satunya yang tiga, ta'jilul fitri, ialah menyegerakan berbuka. Intahakoko, jika nyata ghurubus syamsi, oleh terbenam matahari. Kesunahannya pertama adalah kita disunahkan untuk bersegera berbuka. Tapi syaratnya, disunahkan kita bersegera berbuka kalau memang kita sudah yakin, kalau memang matahari sudah benar-benar terbenam. Tuh. Disunahkan bersegera berbuka. Tapi jangan terlalu terlalu cepat-cepat kali ya. Jadi udah standby misalnya makanannya. Jangan nunggu azan lagi misalnya kan. Pas azan Allah, Allah suruh minum. Itu enggak bersegera namanya itu. Tapi itu nama terburu-buru. Bersegera itu artinya jangan seketika sudah terbenam matahari, sudah sana berbuka, jangan sampai ada hal-hal yang enggak penting yang memalingkan kita dari berbuka. Jadi bukan berarti makin lama puasa pahalanya makin banyak. Udah azan kan? Nah, tunggu dulu lah, tambah 5 menit lagi biar pahalanya bertambah. 5 menit misalnya. Enggak. Jadi makin ketika sudah nyata, sudah benar-benar yakin matahari sudah terbenam, maka disanalah kita disunahkan untuk segera berbuka. Jangan ditunda-tunda lagi. Ini termasuk salah satu kesunahan yang sesuai dengan naluri. Jadi sunah itu ada macam-macam. Di antaranya ada kesunahan yang memang sesuai dengan naluri manusia, sesuai dengan keinginan manusia. Kenapa ini kok dikatakan kesunahan yang sesuai dengan naluri manusia? Ya karena manusia biasanya kalau udah lapar pasti biasanya ingin segera makan. Fa in syakka, maka jika ragu seseorang, kalau seandainya dia ragu apakah matahari sudah terbenam atau belum, fala yu'ajjalul fit, maka tidak disegerakan akan berbuka. Kalau dia masih ragu, udah azan misalnya, azan, tapi masih ragu, kok kayaknya belum terbenam matahari, belum nampak syafaq merah misalnya, belum nampak, ragu. Maka kalau masih ragu, kita tidak dianjurkan untuk bersegera berbuka. Tunggu dulu sampai yakin baru. Berbuka itu waktu azan atau waktu terbenam matahari? Buka. Azan atau terbenam matahari? Terbenam matahari ya. Jangan bilang waktu azan ya. Wasani wayusannu, dan disunahkan ayyuftira, bahwa berbuka seseorang ala tamrin, atas kurma. Wa illa, dan jika tidak berbuka dengan kurma, fama in, maka ialah atas atau dengan menggunakan air. Sunnah kita. Dan kalau buka tuh jangan banyak-banyak dulu ya, sekedarnya aja. Makanya kata rekan, seharusnya kalau berpuasa itu sesuai dengan tuntunan syariat, pasti orang yang puasa itu sehat. Kalau ada yang bilang, kalau saya puasa kok makin sakit, perut sakit, ini sakit, itu pasti enggak sesuai. Ada kalanya pas berbuka itu masuk semuanya. Esnya lah, cendolnya lah, lontongnya, sotonya, apa lagi.
gorengannya. Makanya sakit tidak boleh. Ya, kalau minimal paling tidak kurma dulu tiga, terus air misalnya. Setelah itu sholat, setelah sholat barulah makan nanti. Kalian tidak ya, sedikitnya kan, makan gorengan aja kan. Cuman gorengannya satu nampan. Sama aja makan nasi kan. Kurma. Kalau enggak ada kurma bagai air minum. Kenapa kata Nabi? Karena kalau pakai kurma itu di sana ada barokah katanya. Nah, kalau tidak pakai kurma maka pakai air. Kenapa kok pakai air? Karena air itu mensucikan kata Nabi, suci. Jadi memang sebaiknya pakai kurma. Kalau tidak pakai kurma pakai air minum. Jangan langsung nasi masukkan. Azan langsung nasi masukkan, jangan ya. Watsani, dan yang kedua, ta'khirus suhuri, ialah mengakhirkan, kalau bahasa Arabnya suhur ya, bukan sahur. Ta'khirus suhur, supakai apa, dengan harkat domah suhur. Ta'khirus suhuri, mengakhirkan sahur. Malam yakok, selama tidak terjadi, fi syakin, pada keraguan. Fala yu'akhiru, maka tidak diakhirkan ia sahur. Jadi disunahkan mengakhirkan sahur, syaratnya jangan sampai karena kita mengakhirkan sahur kita jadi ragu apakah waktu itu sudah masuk, sudah terbit fajar atau belum. Subuh di sini jam berapa tadi? 5 kurang berapa? 5 kurang 10. Jadi karena aku pengen mentakhirkan sahur, dia sahur jam 5 kurang 12 menit misalnya. Aduh. Makan, selesai makan nanti. Ini tadi udah masuk subuh atau belum ya? Nah, enggak boleh. Jadi kita disunahkan mengakhirkan sahur, tapi jangan sampai terlalu akhir sehingga kita menjadi ragu apakah memang masih malam ketika itu ataukah sudah terbit fajar. Nah, enggak boleh. Ya, jam-jam 4:30 sahur. Kalau saya dulu sering mentakhirkan sahur itu di pondok dulu. Tapi puasa sunnah. Jadi bukan sering ya, hanya beberapa kali ya sebenarnya. Jadi kita pernah bangun tinggal 5 menit lagi azan. 5 menit lagi azan. Sahur. Puasa sunnah Senin Kamis biasanya. Makan buru-buru. Iya, saya enggak makan, nasi udah kebeli masalahnya kan, sahurnya udah kebeli. Makan cepat. Di sana kan kalau apa ada selawat, shalatu wassalamu alaik, bisa kau di Jawa itu. Ini bentar lagi nih tandanya. Kan ada tandanya, wala alihi, terakhir sholawat, baru azan. Jadi pas sudah makan, wah beberapa detik lagi kumat nih tanya. Azan, minum, pas minum, Allahu Akbar, Alhamdulillah, pas. Alhamdulillah, pas. Sah gitu, Allah Alam ya, gak tahu. Gak tahu apakah itu memang sudah masuk atau gimana, Allah Alam. Bisa beberapa kali pernah seperti itu. Ya kalau sah alhamdulillah, kalau tidak sah ya Allah, itu secara Allah aja lah. Yang penting niat udah mau puasa kan. Makanya jangan sampai terlalu diakhirkan. Jangan terlalu cepat. Jam 3 misalnya udah sahur jangan cepat, kurang bagus. Jadi bangun jam 3 misalnya tahajud dulu baca Quran, nanti jam-jam 4:30 kalau di sini baru sahur. Nah, ada yang nanya lagi kemarin katanya sahur dianjurkan sahur, kenapa? Karena sahur itu ada barokahnya. Lalu ada yang nanya, saat gimana saat kalau seandainya dia enggak berpuasa, perempuan misalnya lagi halangan, misalnya lagi haid, lalu dia ikutan sahur, dapat barokah enggak? Dapat barokah enggak ya? Dia tidak puasa, cuma ikut-ikutan sahur. Ya. Kalau tidak puasa itu lebih bagus ikut masak untuk sahur daripada ikut sahur. Tidak puasa misalnya kan, mending bantu orang tua atau apa masak untuk sahur daripada tidak bantu masak tapi cuma ikut sahur padahal dia tidak berpuasa. Kalian pandai masak kalian? Tak pandai kalian ya.
nasi satu, nasi mie satu pandainya. Pandailah ya santri terus pandai semuanya. Masak nasi, masak semuanya ya, masak ikan, masak ayam. Wasalisu wa yahsulus suhuru dan tercapai oleh sahur biqalilil akli wa syurbi dengan sedikit makan dan minum. Sahur itu kesunahan sahur bisa diperdapat meskipun cuma yang kita makan itu sedikit. Meskipun yang kita makan itu hanya sedikit. Makanya dari kemarin meskipun tidak mau sahur karena enggak terbiasa minimal minumlah satu atau dua teguk. Niatkan agar mendapatkan kesunahan sahur. Sahur sekali minum sekali teguk dua kali teguk itu tidak apa-apa. Wasalisu yang ketiga tarkul hajri ail fahsyi minal kalami ail fahishi. Kesunahan yang ketiga adalah tidak berbicara keji, tidak berbicara keji itu apa ya? Tidak berkata jelek, enggak bohong, enggak mencaci orang, tidak gosip. Perempuan ada hati ya. Kok perempuan saya enggak tahu. Tapi katanya penelitian itu lebih banyak perempuan yang jarang bicara, lebih banyak bicaranya perempuan yang jarang bicara daripada lebih banyak bicaranya perempuan yang pendiam daripada laki-laki yang cerewet. Kalau dibandingkan laki-laki ini cerewet, perempuan ini pendiam. Mana lebih banyak bicara dalam satu hari, misalnya sore semalam, lebih banyak perempuan yang pendiam ini. Katanya ya, saya enggak tahu ya atau enggak, tapi kata penelitian itu, kalau salah berarti salahkan penelitiannya, jangan salahkan saya. Saya cuma mengutip aja. Banyak bicara pasti besar peluang kita melakukan pembicaraan yang kurang-kurang baik. Lebih banyak diam aja. Makanya katanya Sayyidina Abu Bakar apa ya? Saya. Yang pokoknya salah seorang sahabat ada itu yang dia di mulutnya selalu ada kerikil. Kerikil. Jadi kalau mau ngomong dikeluarkan dulu baru ngomong. Saya lupa siapa. Tujuannya apa? Biar enggak banyak ngomong. Jadi bukan dikunyah ya kerikil ya, bukan ditelan, dimasukkan aja ke dalam mulut itu. Ingat biar artinya jangan banyak ngomong. Fayasunus so'imu, maka menjaga oleh orang yang berpuasa lisanahu, akan lidahnya so'im, anil kizbi, dari dusta wal ghibati dan ghibah. Enggak boleh ya. Jadi menjaga jangan sampai bohong apalagi ghibah. Apakah kalau kita ghibah itu puasa kita batal? Enggak. Apa kalau bohong? Nah, kalau kecil biasanya itu nakuti. Enggak boleh bohong, batal puasa. Enggak batal ya. Cuman ya itu dah hilang barokahnya. Ini puasa iya. Gosip lancar. Pokoknya jangan kadang enak ada ngomongin orang tuh. Ngomong kan. Apa tadi itu? Udahlah, topiknya udahlah. Dapat satu topik, biasanya kemana-mana nanti dong, kemana-mana lagi. Kayaknya pas puasa ini usahakan jangan sering ketemu sama orang lah, apalagi kawan. Yakinlah kalau udah bicara sesuatu nanti itu ada yang dibicarakan orang lain nanti itu. Kata Ustaz tadi ada yang nanya kemarin. Boleh enggak orang puasa sengaja enggak sahur? Iya ya, siapa tuh ya? Coba cari bekolah dicari kan. Oh inya wajar lah inya ke alam muncul lah kemana. Mana lah itu. Sok padahal dia kadang mungkin terkadang orang dia tidak tahu tapi menghina orang lancar. Biasa aja kalau orang lakukan salah ya biar aja. Hibah. Apa hibah itu sebenarnya? Gosip ya. Hibah. Wa nahwi zalik dan lain-lain. Kasyatmi seperti mencaci. Tak boleh mencaci. Wa anggo. Wa in syatamahu ahadun, dan jika mencaci akannya so'im, akannya orang berpuasa, ahadun oleh seseorang, fal yakul, maka hendaklah mengatakan ia orang yang berpuasa marrataini, dua kali, au salasan atau tiga kali, mengatakan inni so'imun,
Immi bilisani, imma bilisani, ada kalanya dengan lisannya Shaim. Kama qala Nawawi, sebagaimana mengatakan oleh Imam An-Nawawi fil Azkari dalam kitab Azkar, au biqalbihi, atau dengan hatinya. Kama naqalahu, sana menukil akan pendapat Ar-Rafi'i oleh Imam Ar-Rafi'i anil a'immati, dari a'immah. Waqtasara, dan meringkas dan mengambil cukup ia Imam Ar-Rafi'i alaihi atasnya qaul bil qalbi. Jadi kita enggak boleh menghina orang, enggak boleh mencaci orang. Lalu gimana kalau ada orang yang mencaci kita? Gua ya sok puasa, sok ini, sok alim, sok ini misalnya kan. Nah, maka kalau menurut Imam Nawawi, dia kalau ada seperti itu bilang, ucapkan dengan lidahnya, ini so'im. Ini tujuannya apa? Tujuannya agar kita itu semakin sabar. Ini so'imun. Jadi benar-benar memantapkan hati, kita itu puasa, saya itu puasa. Sabar, sabar. Jangan apa? Ini so'imun tapi ngancam. Ini so'imun. Tengok ang yo. Ini so'imun kan? Nah, tengok ang lah. Intinya kan maknanya, tengoklah pasal buku dan tengoklah kok. Lebih parah kata-kata saya lagi. Nah, gitu. Ini so'imun dari kita memantapkan diri kita. Untuk kita sebenarnya. Sabar, kamu sedang berpuasa. Jangan dibalas. Nanti hilang faedah, hilang barokahnya, hilang pahala puasanya. Itu. Makanya kalau itu dimarafi'i, kata beliau, tidak pakai lisan tapi dengan karena itu tujuannya, itu apa buktinya kalau tujuan utama kita ngomong itu untuk diri sendiri. Kalau seandainya itu orang lain kan, nggak hati bisa enggak? Kita ngomong ini so'imun pakai hati, tapi tujuannya untuk memberitahu orang lain kalau kita sedang puasa. Nah, mungkin bisa kan? Maka tujuan sebenarnya utama untuk orang yang berpuasa itu sendiri. Jadi tujuan utamanya bukan memberitahu orang lain ya. Dan puasa. Sempat tidak puasa, wawas. Ya. Karena puasa aja dan sabar. Kan? Nah, tidak gitu. Ini so'imun untuk memantapkan diri kita, agar kita sabar, jangan membalas cacian itu dengan cacian yang serupa. Terus saat kalau enggak puasa boleh balas saat ya enggak juga ya. Kalau di luar puasa enggak lagi puasa nih boleh saat enggak boleh juga. Jangan sampai. Tik selesai cuma tiga itu. Wa yahrumu siyamu khamsati ayyamin, dan haram oleh berpuasa 5 hari. Dalam setahun itu kita boleh puasa kapanpun selain 5 hari ini. Haram hukumnya. Apapun alasannya kita tidak boleh berpuasa di 5 hari ini. Apa saja al-idani ai saumi idil fitri saumu idil fitri saumi saumu yaumi idil fitri wa idul ad wa idil adha, yaitu dua hari itu adalah yang pertama hari idul fitri dan raya idul adha. Apapun alasannya pada hari raya idul fitri idul adha tidak boleh berpuasa. Itu waktu hari raya, waktu kita makan-makan, waktu gembira. Jadi enggak boleh puasa-puasa. Makan sebanyak-banyaknya. Wa ayyamut tasyriki, dan hari-hari tasyrik. Wa hiya thalathatu, dan bermula ianya hari tasyrik itu ialah 3 hari. Allati ba'da yaumin nahri, yang setelah hari. Nah, tanggal berapa? Tanggal berapa itu? 11, 12, 13. Berarti yang 5 hari itu enggak boleh puasa. Idul Fitri, Idul Adha tanggal 11, 12, 13. Zul. Yang sampai enggak tahu ya. Parah enggak tahu santri. Boleh. Wa yukrahu tahriman, dan dimakruhkan makruh tahrim. Saumu yaumi syakki, akan berpuasa pada hari syak bila sababin, dengan tanpa ada sebab. Yak tadi yang menuntut ia sebab saumahu akan berpuasa pada hari syak. 5 hari tadi haram berpuasa. Tapi kalau pada hari syak kita itu dimakruhkan hukumnya berpuasa. Makruh hukumnya berpuasa pada hari syak kalau tidak ada alasan yang menuntut kita untuk melakukan puasa. Kapan hari syak itu? Di bawah dijelaskan ya, tanggal 30 Syakban. Kenapa dikatakan hari syak? Karena ragu, ini masih Syakban atau sudah masuk Ramadan. Syakban, Ramadan, Syakban, Ramadan. Maka dikatakan hari syak. Wa asyara al-musannifu, dan memberi isyarah oleh musannif.
li ba'di suwari hazas sababi, bagi sebagian bentuk sebab ini, biqaulihi dengan perkataannya musannif, illa ayyuwafiqu adatan lahu, kecuali bahwa sesuai bertepatan ia hari syak adatan lahu, kebiasaan baginya orang, fi tatawuhi, pada puasa sunnahnya orang, kaman seperti orang, adatuhu yang sebermula kebiasaannya orang, siyamu yaumin, ialah berpuasa satu hari, wa iftaru yaumin, dan berbuka satu hari, fawafaqo, maka bertepatan saumuhu oleh puasanya orang, yaumasaki, pada hari syak. Jadi banyak, ada beberapa alasan yang menuntut untuk puasa pada hari syak sehingga tidak lagi makruh. Salah satunya adalah hari syak itu sesuai atau bertepatan dengan puasa yang biasanya ia lakukan. Jadi biasanya orang puasa sehari, buka sehari, puasa buka. Itu puasa apa? Puasa Daud. Nah, puasa Daud ternyata tanggal 29 Syakban itu pas hari dia tidak berpuasa, pas 30 itu berarti kebiasaan dia, adat dia, dia itu berpuasa. Maka kalau orang tersebut berpuasa pada hari syak itu tidak makruh hukumnya. Atau puasa Senin Kamis misalnya, Senin Kamis, pas ternyata tanggal 30 Syakban itu adalah hari Kamis, boleh berpuasa. Kayak kemarin Ramadan mana Jumat kan, tanggal 1 Ramadan. Tapi Syakban kemarin berapa hari? 9. Cuma 29 dah ada berarti hari syak berarti. Syak itu tanggal 30. Syak itu. Atau puasa setahun penuh misalnya. Selain 5 hari pastinya ya. Ada tuh orang kayak gitu. Biar bisa terbang puasa setahun penuh katanya. Kok jadi terbang ya? Kenapa setahun penuh? Enggak ada daging yang kurus ditiup angin terbang kan ya. Kalau masa-masa belajar nih, kalau karena puasa kalian enggak konsen belajar, enggak usah lah puasa-puasa. Belajar. Belajar tuh hukumnya wajib. Kalau puasa itu hanya sunnah kalau selain Ramadan ya, puasa Senin, Kamis, puasa Daud. Kalau mampu puasa, puasa. Tapi kalau enggak, ya lebih utama belajar. Aidan walahu, dan ialah bagi orang, siyamu yaumisyaki, sebermula berpuasa hari syak, dan boleh bagi seseorang berpuasa pada hari syak juga, an qodoin, dari puasa qodo, wa nadrin, dan puasa nadar. Selain sebab lain yang membolehkan kita berpuasa pada hari syak adalah puasa wajib lainnya. Puasa misalnya puasa qodo atau nazar. Misalnya perempuan biasanya kan Ramadan itu enggak bisa puasa full karena ada halangan. Ternyata lupa, belum selesai di kodonya, di kodo puasa Ramadan tahun kemarin. Sisa satu hari lagi misalnya. Kebetulan besoknya itu hari yang musyak. Belum Ramadan tapi yang musyak. Maka perempuan tersebut boleh melakukan puasa kodo pada hari syak tanpa ada kemakruhannya. Kapan hari syak tu? Wa yaumus syaki, dan sebermula hari syak, huwa yaumus thalathina min Syakban, ialah hari ke-30 dari bulan Syakban. Artinya apa? Artinya tanggal 30 bulan Syakban. Iza lam yural hilalu, apabila hilal belum dilihat. Masih dikasihkan hilal. Kalau hilal belum nampak. Kapan lailataha, pada malamnya. Malamnya 30 Syakban. Malam 30 Syakban kan. Malamnya 30 Syakban, ma'asuhwi, bersama terang. Artinya enggak ada awan. Malam itu awan enggak ada, terang, cerah misalnya. Enggak ada awan. Tapi kok ternyata dilihat di teropong ru'yatul hilal. Nah, ketika lihat bulan tidak nampak, bulan tidak ada, padahal suasana cerah ketika itu. Atau
tahaddatsan nasu bi ru'yatihi, atau berbicara manusia dengan melihat hilal. Manusia sudah saling berbicara sana sini dengan kalau hilal sudah tampak, tetapi walam yu'lam, dan tidak diketahui adlun, akan satu orang adil, ro'ahu, yang melihat ia orang adil, akannya hilal. Atau yang jadi ada beberapa penyebab hari syak. Pertama, tidak nampak hilal, bulan tidak nampak padahal hari cerah. Atau yang kedua, manusia sudah banyak bilang, udah nampak hilal, udah nampak hilal, tapi tak ada satupun orang alim, orang yang adil benar-benar melihat siapa yang nampak. Si A, enggak, bukan dia. Siapa si A misalnya, yang nampak itu adalah A, B, C, D, E, F. Itu enggak ada orang adil satupun. Jadi besok, makanya di sini enggak ada sih, di Fathul Mu'in itu ada ketentuan kapan ditetapkan besok tanggal 1 Ramadan. Itu kalau di Fathul Mu'in ada, kalau di Fathul Qorib ini enggak ada. Jadi kalau seandainya manusia sudah saling berbicara bahwa besok sudah masuk Ramadan, tapi kok ternyata tidak diketahui ada satu orang adil pun yang benar-benar melihat hilal, maka besok masih bulan Syaban. Apalagi di Indonesia ya, susah. Di Indonesia ini beda. Saya pernah belajar mufalak. Kalian belajar mufalak juga, tapi enggak tahu apakah sampai belajar di sini gitu. Itu kalau di Indonesia itu agak sulit, agak beda dengan di Arab, karena Indonesia itu melihat matahari terbenam di mana? Barat ya. Nah, melihat hilal itu ujung kita ini laut misalnya, ujung Indonesia, ujung apa nih? Ujung pandangan kita ini laut, sehingga dia harus di pinggir ya. Kalau kita di sini tidak bisa nengok karena terhalang sama pohon, bangunan dan seterusnya. Jadi biasanya kalau posisi ru'yatul hilal biasanya di sudut-sudut pulau, biasanya itu Aceh, Sumbar, apalagi yang di pinggir-pinggir itu, terus Jawa Barat, apalagi itu di pinggir-pinggir itu. Nah, jadi karena terkadang menipu ketika matahari terbenam nampak seolah-olah hilal bulan, tapi ternyata itu enggak bulan. Saya dulu belajar itu. Jadi ada tuh ciri-cirinya, bulannya harus miringnya ke sini. Karena bulan kan bulan sabit itu. Dia ada tuh, saya udah lupa belajar. Kalau miringnya kayak gini, itu enggak bulan itu hanya pantulan bayangan itu. Harus miringnya segini, harus tingginya di sini, itu ada ketentuannya itu. Jadi enggak sembarang orang bisa tengok. Tengoklah misalnya kan. Oh ya, nampak hilal. Tah hilal siapa? Dia lupa hilal. Rupa nampak. Rupanya karena dari sini kan, dari gedung tuh naik kan, gedung T2 tengok. Wah, itu nampak tuh. Bulan sabit tuh. Rupa ujung masjid rupanya. Ada bintang lagi di atas hilalnya. Ini enggak bisa sembarangan kan. Harus apalagi di sini ya. Kalau di Arab mungkin dulu enak kan, plong, padang pasir. Jadi enggak, jadi mudah. Makanya ada kok pernah dulu kejadian kan, masa udah ada orang yang lihat bulan tapi enggak diterima sama pemerintah. Dulu pernah tuh saya masih pesantren mondok itu. Gimana nih pemerintah ini, jelas hadis Nabi gini-gini. Bukan masalah itu, ini masalah waqi'iyah itu. Masalahnya tidak semua tempat di Indonesia ini layak melihat bulan. Terus ada ilmu-ilmunya. Au syahida bi ru'yati, atau bersaksi dengan melihat hilal, sibyanun au abidun au fasiko, atau bersaksi dengan melihat bulan anak kecil atau budak atau orang fasik. Jadi kalau ada anak kecil bersaksi kalau dia melihat bulan, itu besok masih hari syak, kecuali kalau ada orang percaya. Ada anak kecil misalnya bilang, saya nengok bulan. Percaya saya misalnya, iya betul, saya yakin sama anak ini, maka saya wajib berpuasa besok pagi. Jadi wajib puasa besok pagi bagi yang percaya terhadap perkataan anak kecil atau budak dan seterusnya. Tapi bagi yang enggak percaya misalnya, maka besok belum jatuh tanggal 1 Ramadan, masih bulan Syaban, tanggal 30 Syaban. Kalau sudah tanggal 30 Syaban, gimana misalnya tanggal 30 Syaban nengok hilal enggak nampak, enggak ada orang adil yang mengatakan nampak,
Nah, gimana tuh? Besok tanggal berapa besok? Tanggal tanggal 1 Ramadan atau tanggal 31 Sya'ban besok? Pasti tanggal 1 Ramadan ya. Karena dalam Islam tidak ada yang namanya tanggal 31. Kalau tanggal apa nih? Syamsiah ini paling banyak berapa? 31 ya. 32 enggak ada. Enggak ada. Paling sedikit 28 ya. Bulan apa biasa bulan Februari dia. 28. Yang sekali 4 tahun itu tanggal berapa? 29 ya, 29 Februari. Sayang kan ya orang yang lahirnya 29 Februari ulang tahunnya sekali 4 tahun berarti. Sekali 4 tahun. Allahu a'lam bisawab. Subhanallah wa bihamdih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.